dari dulu udah punya basic. Dari kecil memang juga hobinya main bola. Marcel. Terus sampai sekarang walaupun memang udah jarang olahraga atau main bola, basic atau skill itu masih ada. Makanya disuruh itu ketika juggling, iya banyak komentar-komentar yang baik-baik yang dibilang katanya Agil hebat dan lain-lain halnya gitu. Ya memang masih punya basic lah, karena hobinya juga hobi main bola gitu. Perlu pelatihan gak Bang? Gak pernah latihan gue gak pernah latihan. Seumur hidup gue selama gue main bola, gue latihan itu, latihan bener-bener latihan yang disuruh sama pelatih itu. Itu baru dua kali, itu yang sama Rans Cilegon yang waktu itu di Bali, yang waktu gue liburan sekalian gue ikut-ikut bergabung di Rans Cilegon, itu doang gue. Selama gue terkecimpung di dalam persepak bola itu gue gak pernah latihan, cuma main, main biasa, have fun, terus ngadu sama lawan, ya gitu-gitu doang. Gak yang benar-benar latihan untuk wah dribble bola, nahan bola, passing, shooting, gue gak pernah latihan kayak gitu. Tapi soalnya Bang Billy jugglingnya daripada beberapa artis ya nih Bang ya, yang ikut bola, Abang termasuk jago loh Bang. Banyak lah artis yang hebat main bola, banyak gak selain gua doang sih. Sebenarnya gua juga gak hebat-hebat banget, cuma bisa juggling gitu. Bisa juggling belum tentu gua bisa main bola. Ada kayak gitu, ada orang yang bisa main bola belum tentu hebat juggling. Ada yang hebat juggling belum tentu bisa main bola. Iya, orang punya kelebihan, punya kekurangan. Enggak cuma gua aja sih sebenarnya, banyak ya. Allah, gua cuma segelintiran doang. Mungkin gua karena titel gua artis, gua bisa juggling seolah-olah artis yang pintar juggling bilang. Enggak, banyak artis lo yang hebat main bola, yang punya kemampuan di bidang yang lainnya juga banyak artis kok. Terakhir nih Bang, ada tips enggak Bang? Tips buat tips hidup sehatnya Bang. Tips hidup sehat, aku enggak punya tips karena gua hidupnya enggak sehat kali. Yang pasti kalau mau hidup sehat ya olahraga, jaga pola makan. Kalau olahraga sih gue masih sedikit masih olahraga. Pola makan yang berantakan sih, itu yang sulit banget. Ya pokoknya intinya kalau misalnya mau sehat, mau hebat segala sesuatu, melakukan apa yang lo lakukan biar bisa ya belajar. Makasih Bang Willy atas waktunya. Oke. Terima kasih Bang.